Ya, halo selamat siang Selamat siang untuk sahabat-sahabatku, teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Oke, di siang yang masih penuh semangat ini, di siang yang masih penuh dengan kasih sayang Allah ini izinkan saya untuk membuat sebuah video pendek yang mengupas tentang cara mudah untuk sembuh dari asam lambung GED dan anxiety Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan teman-temanku Yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di video yang kemarin, di video yang sebelum ini Saya sudah mengupas tentang salah satu cara Agar kita dapat segera merasakan perubahan dari sakit asam lambung ke dan anxiety dan di video yang kemarin sudah saya terangkan bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus betul-betul faham tentang persoalan yang sebenarnya artinya kita kita tidak seharusnya tergoda untuk cepat mencari solusi cepat untuk mencari obat ini dan itu jadi bukan itu dulu begitu, tapi yang pertama-tama adalah fahami dulu persoalan yang sebenarnya. Ketika Anda faham bahwa asam lambung ini begini, get itu begini, ansiet itu begini, dengan Anda faham, maka Anda akan nyaman, pikiran Anda akan tenang. Ketika pikiran Anda tenang, pikiran Anda nyaman, maka asam lambung akan turun asam lambung akan stabil Oke dan di video kali ini saya akan menyempurnakan Agar Anda lebih paham lagi lebih mengerti lagi tentang apa itu asam lambung GED dan anxiety Oke begini Asam lambung GED dan anxiety ini adalah dua kondisi yang saling berhubungan jadi saling terkait untuk itulah ya anda harus lebih memahami lagi, begitu. Fahami. Jadi artinya tenangkan pikiran Anda, oke? Okay? Nyamankan pikiran Anda, maka asam lambung Anda akan turun, asam lambung Anda akan stabil, begitu. Oke. Okay? Ah. Jadi fahami, fahami. Mengertilah uh, bahwa asam lambung dan anxiety itu suatu kondisi yang saling terkait. Oke, okay, uh, uh. dan di sini akan saya tambahkan teknisnya, teknis atau cara yang sangat mudah agar anda secara cepat. Bisa menurunkan asam lambung Anda, ketenangan pikiran Anda. Oke, jadi caranya adalah Anda harus menyadari nafas. Jadi, Anda cukup duduk diam, sadari bahwa Anda sedang bernafas. Oke, begitu ya. Dengan Anda paham asam lambung itu apa ket itu apa, anxiety apa, dan ditunjang dengan menyadari nafas, sadari bahwa saat ini anda bernafas, uh, nafaslah dengan pelan-pelan, maksudnya begitu, menyadari nafas itu bernafaslah dengan pelan-pelan dan sadari bahwa itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Oke begitu ya. Uh -uh. Oke sahabat-sahabat sekalian Jadi silahkan anda praktekkan Karena memang di video kali ini uh, Di video yang saya sampaikan Yang penting adalah praktek, praktek, dan praktek Oke terima kasih uh, Nanti akan saya sambung dengan video yang berikutnya Oke terima kasih Salam sehat, salam S5 Yaitu ternyata untuk sembuh Sehat caranya sangat sederhana sekali Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh